Lembaran ini baru aja kita mulai, A. Aku berharap AA akan selalu menjaga cinta kita. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, di sini sekarang ini Raisa lagi sendirian, nampaknya lagi LDR-an sama Mike. Tapi aku percaya AA adalah laki-laki yang ditakdirkan untuk aku. Kemudian Raisa pun mencium foto pernikahan mereka dan Raisa sangat yakin kalau Mike akan menjaga cinta mereka. Walaupun saat ini AA gak ada di sisi aku. Dan benar-benar luar biasa ya besarnya cinta Raisa kepada Mike, benar-benar wow. Balikin lambang saya, balikin. Kemudian di rumah Andra, terlihat sekarang ini Andra dalam bahaya. Ada dua orang penyusup yang masuk ke dalam rumah dan mengambil laptopnya Andra. Dan ketika Andra berusaha merebut laptop itu, Andra tuh malah didorong dan kemudian orang-orang itu pun berhasil kabur. Bersyukur ada Alpha. Dan pada akhirnya tak bisa dielakkan lagi ya, terjadilah perkelahian antara Alpha dan juga dua maling itu. Kemudian adegan berpindah kepada Ria dan juga Rio. Ria udah salah paham mengartikan perhatiannya apa dia. Dan ternyata Ria itu dibikin baper dengan apa yang dilakukan Rio, hingga akhirnya Ria pun salah paham. Salah paham gimana? Ria suka sama kamu, A. Kemudian Raisa pun menyampaikan ke Rio kalau ternyata sekarang ini Ria mencintai Rio. Ya, Ria salah paham dengan perhatian Rio. Sebaiknya kamu secepatnya menerima pernikahan ini. Coba kalau kamu sudah menikah, kamu itu ada yang menjaga dan melindungi. Kemudian adegan berpindah kepada Andra yang lagi galau. Di sini nampaknya antara dia dan Zidane itu pernikahannya mau dipercepat. Waduh. Tapi kelihatan banget ya kalau wajah Andra itu begitu sangat galau, nampaknya di dalam hati dia belum yakin akan menikah sama Zidane. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan My Heart pada hari ini, hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan My Heart bersama dengan Shiva Family. Nah kira-kira bagaimana nanti ya dengan Alpha? Terlihat di sini Alpha lagi diobatin sakitnya sama Andra. Tetapi Zidane datang. Pastinya Zidane gak suka banget ya melihat Andra perhatian sama Alpha. Sehingga akhirnya di sini Zidane itu mau mempercepat pernikahannya dengan Andra. Tetapi tentu saja Andra gak mau dong ya, Andra belum siap nampaknya. Simak terus ya bersama dengan Shiva Family. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.